saya dari Temanggung ini ya, minta bimbingan masukan, kan kami baru embrio les bumi ini, dan yang kita coba kegiatan les bumi ini kan bikin film untuk hiburan, kita sebar kitab safari film gratis di tengah publik masyarakat. Nah, ternyata di film ini ketika kita buka, bikin film-film cerita yang menarik kelas menengah ke bawah, banyak yang ikut babung semuanya. Bahkan tidak menutup, ternyata yang ikut gabung kepingin main film itu justru dari komunitas-komunitas dalam tanda kutip, ada Kristen, ada Buddha, ada di sana kan ada macam-macam. Dan kita memang karena saya sendiri ya selaku pengarah itu kan rikuh kiai, terus teko ki welcome gitu. Kulo nyuwun pandangan Pak Kiai dengan model seperti itu, modelnya tidak peduli arek Kristen, arek Buddha, arek nganun, itu kira-kira salah enggak ya Pak Kiai yang kita lakukan ini dengan les bumi? Halo? Halo? Mobil apa? Oh, ini ada anu nih, apa mobilnya apa? Tapi menurut kami berhasil, Mas. Gimana? Di tempat saya Temanggung itu, Pak Kiai, yang lebih kenal dengan les bumi itu justru mereka-mereka yang bergerak di seniman tradisional, daran kepang, topeng ireng, dan seterusnya. Ketika kita coba bikin film, ternyata pemainnya ini orang-orang yang notabene ada bau-bau klenik, ada bau-bau macam-macam. Nah, saya sendiri selaku dari resmi kan khawatir juga ketika langkah saya itu disalahkan oleh beberapa kiai ya di sana, meskipun pada hakikatnya para kiai yang ada di Temanggung itu welcome, silakan, kalau perlu malah ada yang lebih ekstrim lagi, silakan les bumi, nek iso ngrekrut pengurusnya wong Kristen enggak apa-apa, yang enggak sholat enggak apa-apa. Tapi saya tidak lakukan itu. Itu kan saya juga ragu lah kalau enggak gini. Gimana Pak Kiai untuk arahan yang... Saya kira gini, kalau les bumi misalnya, iya, itu ada apa, satu titik tekan, bahwa ini adalah lembaga seni budaya muslimin Indonesia. Jadi di situ, nanti kita kan punya batasan yang disebut muslim itu apa. Yeah. Jadi misalnya, orang-orang pelaku jaran kepang ini, sekalipun mereka itu apa? Belum sholat. Anggaplah belum sholat, dianggap orang abangan, tapi mereka kan muslim. Betul. Jadi saya kira enggak masalah itu. Bahkan ada yang jelas Kristen ya Pak. Nah, kalau sudah non-muslim, kita mohon maaf. Kenapa? Keluar dari? Jalur. Ya, jalur, kenapa? Kita sudah dipatok muslimin gitu. Ya, tapi kalau misalnya ya, misalnya yang Kristen, yang Buddha itu, dia dalam kapasitas sebagai pemain film tok, tidak terlibat dalam... Kepengurusan enggak masalah. Enggak salah ya? Enggak salah. Nek kepengurusan enggak, tapi mereka ikut... Ikut aktif enggak masalah. Betul. Ya. Yang main di mana kemudian mereka bantu nyumbang enggak masalah. Iya, iya itu yang terjadi. Tapi kalau sudah dimasuk ke pengurusan enggak bisa. Ya. Jadi batasannya struktur ya. Struktur pengurus itu harus orang Islam. Islam bahkan nek, walaupun tadi masih abangan enggak masalah. Enggak masalah. Iya, iya, iya. Justru kita akan mengarahkan mereka untuk. Iya, iya. Cuma yang mungkin yang perlu kita perhatikan barangkali yang pelaksana harian yang notabene ya, mungkin yang NU Tulen ya kali. Ya, itu gambaran sementara saya gitu aja. Iya, enggak apa-apa. Memang begitu. Gimana telur Pak Kiai? Ya. Tolong kami juga didukung. Dan ya, terakhir Pak Kiai, bisa minta nomor HP di panjenengan, bisa direkam nomor ya, HP. 0821 411 62811. Nggih, matur nuwun.